Assalamualaikum, Sampurasun. Kembali lagi kita bertemu bersama Kang Abu Sukma Sedang Asal Madani. Kali ini saya akan membawa kalian ke tempat praktek saya, atau kalau dalam bahasa Sunda, gua, tempat paningisan para sesepuh. Nah, kemari, disinilah koleksi-koleksi punya saya. Dan bagi Anda yang mau melestarikan, inilah koleksi-koleksi seperti keris, tumbak, samurai, dan lainnya. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya bedog, kalau bahasa Indonesia golok. Nah, golok-golok ciri khas Sunda yang begitu kental dan mistisnya silakan Anda rasakan sendiri. Ini tempat apa aja sih? Bisa untuk menyimpan beras, padi, ataupun di sini kita mewasulkan atau mengusulkan doa kita kepada Allah dan mendoakan kepada para leluhur yang sudah tiada. Di sinilah saya melakukan ritual doa itu. Kenapa di sini? Karena ini ciri khas dari khas orang-orang Sunda, yaitu di gua ini. Jadi bukan untuk tempat menyimpan beras atau padi saja, tapi disinilah kita melakukan ritual kebudayaan, ritual kesenian khusus, ciri khas kesundaan. Nah, kali ini silakan untuk yang mau melihat koleksi kecil-kecil saya, ada batu-batu sebagian ya, tidak semuanya disimpan di sini. Dan inilah adalah silsilah dari para karuhun atau silsilah kerajaan yang terdahulu. Nah, segitu dulu sajian kali ini. Dan bagi siapapun yang mau membuang atau tidak mau merawat lagi benda-benda pusakanya, silakan kirimkan saja ke perguruan dan paguyuban ilmu hikmah Garuda Ngapak yang berada di Dusun Pangjeleran, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!